Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat dijadikan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas dan mutu lulusan perguruan tinggi. Program MBKM tersebut dapat menjadi simulasi awal bagi mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja dan dunia usaha. Oleh karena itu, kesempatan belajar di luar kampus termasuk magang di dunia usaha harus benar-benar diikuti secara serius oleh para mahasiswa. Hal ini diungkapkan oleh asisten satu Setkap Jember Sigit Akbari saat memberikan sambutan dalam acara evaluasi kegiatan magang mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember di Aula PB Sudirman Pemkab Jember Kamis lalu. Dengan adanya program Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban tuntutan dengan industri, dunia kerja, penelitian, dan kebutuhan desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara, maupun dunia. Untuk itu, program ini dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Menurut Sigit, kegiatan magang bagi para mahasiswa dapat menjadi pengalaman sekaligus pembelajaran dalam dunia kerja. Pun demikian, bagi pemerintah daerah, keberadaan mahasiswa magang di setiap OPD dapat menjadi tambahan sumber daya yang bisa mendukung kinerja yang lebih baik. Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Profesor Istifada mengatakan, program MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa belajar secara langsung seperti apa suasana di lingkungan kerja. Dalam magang, mahasiswa tidak hanya memiliki pemahaman teori saja, namun juga pengalaman kerja. Program dari kementerian yang baru, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu menuntut mahasiswa tidak hanya belajar di prodi masing-masing, tapi juga harus melaksanakan kegiatan di luar prodinya. Jadi selama 5 semester itu wajib di prodi masing-masing, kemudian 3 prodinya itu melaksanakan kegiatan seperti yang saat ini mereka lakukan, yaitu magang MBKM di Pemkab Jember. Lalu dirinya menambahkan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember ke Pemkab Jember adalah sebagai bentuk evaluasi dalam pengendalian pelaksanaan di lapangan agar program tersebut berhasil. Evaluasi ini menjadi wadah bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, aparatur pemerintah khususnya di Pemkab Jember, serta perangkat OPD untuk mencapai sinerginya optimal capaian pelaksanaan program magang MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersebut. Tidak hanya tahu secara keilmuan, secara teoritis, tapi mereka bisa langsung merasakan seperti apa suasana bekerja. Adik-adik sudah sekitar sebulan lebih ya, magang di tempatnya masing-masing, di OPD masing-masing. Insya Allah sudah merasakan aura atau bagaimana bekerja itu, sehingga hal ini memudahkan adik-adik semuanya nanti kalau sudah lulus, kalau sudah terjun ke masyarakat, maka tidak canggung lagi.